Sebis dari ATM. Locking baik. Mata pertama untuk ATM. Kita ada geng-geng di seberang sana tu. Ya. Yeah. Geng-geng yang biasa kalau dekat bola sepak dia pun sama pun juga. Nasib baik ATM belum masuk lagi dalam pertandingan Suka Netball. Netball League. Ramai fans ya, ramai pengikut ya. Ramai pengikut. Walaupun ada dua orang pemain membuat blocking, Benny Haryono berjaya di situ. Banyak bong juga tak lepas dari Muhammad Rivadinata. Apa yang misalkan power cut tak pakai lagi ni. Oh, sayangnya. Saya rasa power cut biasa dia akan guna pada set ketiga ataupun set keempat. Set keempat. Mereka pun mungkin confused, belum ready. Sekejap. Wrong server. Seterusnya. Tak boleh nak ambil lagi ni. Namun. Oh sayang. Double? Dia tangkap double. Okey. Pada saat-saat yang begini genting diberikan mata begitu. Betul coach. Okay, servis baik. Bola terlepas. Permainan diteruskan di situ walaupun ada nampak pelanggaran di jaring, tetapi Benny Haryono, dia adalah tim ni coach. Ya. Akram tak sampai. Kenapa? Tak cukup tinggi. Tapi mungkin ini untuk tangan kidal kot. Ya. Untuk pemain tangan kidal lah. Touch out, tidak. Bola keluar. Naik. Rizal. Peluang di sini untuk ATM yang perlu disempurnakan mereka, tidak. Akram gagal. Kuesan yang berlaku di situ. Dan peluang di sini Remeng. Baru berhasil, baru berjaya. Baru dapat coach. Pada awal tadi mereka hanya bagi servis-servis yang mudah. Cuba diselamatkan Remeng. Berjaya. Hujung-hujung. Rivadinata masih lagi berupaya untuk melepaskan satu spike. Lagi sekali Aiman. Coach, kalau nampak Aiman naik palm dia, dia punya tapak tangan tu dikembangkan coach. Ya, untuk dapatkan pemukaan yang lebih besar. Saya nampak berlaku di situ. Aim untuk mereka kembali. Block yang baik. Monster block. Cukup cantik dia punya tampanan. Ya, tiba-tiba permainan hidup kembali. Hidup daripada turut dapat dikutip di sini. Sayang. Keluar pula daripada Karol Akram. Kenapa dia tak sedap nama kelab ni? Perlu diselamatkan. Siapa punya bola tu coach? Siapa punya bola? Bola depan siapa tu? Siapakah spiker yang memang tinggi dapat dihasilkan di sini? Aiman. Remeng. Akram. Tolakkan ke belakang. Peluang untuk Emilia. Gagal diselamatkan. Jadi begitulah. Tamatnya pertarungan.